teman-teman, kita akan mereview case Slim Armor Xiaomi Note 3 Pro ya. Ini kita HP-nya ada di sini ya, Xiaomi. Oke, mantap. Sekarang kita akan buka case-nya. Baru tadi datang, jadi kita akan buka ya. Kita gunting. Ini ngantarnya kemarin kata orangnya di JNE reguler, tapi tiba-tiba orangnya pindah ke pos kilat khusus. Ini di Bukalapak saya belinya, Fahmi One More tokonya gitu ya. Wah, ini bisa buat mainan ini untuk adik kita ya, lihat ya. Oke, mantap. Terus kita kinikan. Oh, double ternyata. Ini case seharga di Bukalapak itu 84.000. Nah, ini apa ini? Nah, ini case-nya abu-abu. Saya suka warna abu-abu. Enggak tahu, mungkin karena ya feeling aja gitu. Ini yang di kardus ini kita buka apa ini? Mungkin kita dapat HP juga. Oh, enggak mungkin dapat HP. Oh, apa ini teman-teman? Oh, tempered glass, pelindung layar ternyata. Kita dapat pelindung layar ya, ini ya, lumayan tebal. Sip lah, kita taruh sini. Ini apa ini teman-teman? Oh, ini pembersih tempered glassnya. Ini yang basah, ini yang kering, yang dry. Ayo sekarang kita buka Slim Armornya. Ya, nanti kayak gini tampilannya nanti teman-teman. Oh, langsung jadi satu ternyata. Wah, ini ada apa namanya, standingnya. Saya nggak bisa buka, jadi nanti saja bukanya. Oh, kemudian mudah saja, kita dari atas ya masukannya, kita ke bawah. Wow, mantap kan teman-teman. Oh yeah, nice. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu review Slim Armor Xiaomi Note 3 Pro dari kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.